PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman membuka turnamen sepak bola antar kecamatan Piala Bupati Cianjur tahun 2019 di Stadion Badak Putih Cianjur, Senin 9 September 2019. Turnamen tersebut diikuti 32 tim kecamatan di wilayah Kabupaten Cianjur dengan sistem gugur dan yang memperkuat pemain dari tiap tim kelahiran 1 Januari 2001 serta penduduk asli Kabupaten Cianjur. PLT Bupati dalam sambutannya berpesan kepada para peserta, jaga kesiapan fisik dan mental yang baik karena akan mendorong semangat yang lebih tinggi dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan serta tunjukkan kemampuan terbaik untuk meraih prestasi yang terbaik dengan selalu menjaga dan memelihara sportivitas, kebersamaan, dan solidaritas antar sesama peserta. Belum diadakan, dan alhamdulillah hari ini kita adakan Piala Bupati Cup. Ya. Saya ingin kegiatan ini bukan sekarang saja, tentunya ke depan harus lebih meriah saja, meriah lagi. Dan insya Allah saya dari pemerintah Kabupaten Cianjur akan menyupport khusus kegiatan yang turnamen sepak bola antar kecamatan. Sehingga nanti nama baik Kabupaten Cianjur di ajang sepak bola tidak ketinggalan oleh kabupaten kota yang lain. Bahkan saya ingat dulu Perkesit begitu melejit. Ini harus ditumbuhkan kembali bahwa Cianjur punya Perkesit yang nanti salah satu pemainnya bisa diambil dari pemenang-pemenang yang kualitasnya bagus gitu ya. Kemudian juga pada hari ini berketepatan dengan Hari Olahraga Nasional yang ke-36 tahun 2019 yang mengusung tema Ayo Olahraga di mana saja, kapan saja. Tentunya ini juga saya mengajak pada seluruh warga masyarakat Cianjur agar manusia Cianjur ini sehat, bugar, dan cerdas. Yuk kita laksanakan olahraga. Turut hadir Porkopimda, jajaran KONI, PSSI Cianjur, serta warga masyarakat penggemar olahraga sepak bola.